Bupati Tanah Bumbu Haji Sudian Nur pada peluncuran SIMDA, Sistem Pendapatan Online ini menyampaikan, dengan adanya sistem online ini, para wajib pajak di Tanah Bumbu akan semakin mudah dalam melakukan transaksi pajak daerah, di mana wajib pajak bisa menyetorkan pajak secara online, salah satunya melalui smartphone. Layanan ini menurut Bupati merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah memanfaatkan kemudahan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Layanan pajak online ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bank Kalsel. Pendapatan online merupakan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak dengan di rumah maupun di kantor melalui HP atau PC, dia dapat melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus ke kantor kami, sehingga nanti dapat langsung ke Bank Kalsel baik di SMS banking maupun mobile banking maupun ke kantor cabang Bank Kalsel. Ini yang pertama kami terapkan di Kalsel. Tapi yang kami kembangkan ini adalah langkah lebih maju dengan bisa pembayaran langsung ke bank. Bisa dilakukan baik di teller maupun di payment point serta di mobile banking yang kami bangun. Pada kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan kepada wajib pajak terbaik tahun 2018.